الإيمان في، سرنا يبرك إيمانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة جماعة muslimah, para pemirsa iman TV para pendengar radio Aroyan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam yang penuh dengan barokah ini kita kembali bertemu, kita kembali bersua untuk meneruskan kajian kita, pembahasan kita tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah-kaidah praktis di dalam memahami fikih Islam para jamaah, para pemirsa dan para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin kita masih membahas dalam pembahasan tentang kaidah ini yani, al-masyaqqah tajlib at-taisir. Al-masyaqqah itu tajlib at-taisir. Sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Dan itu adalah kaidah yang ketiga dari al qawait al kulliyah Al-Kubra, e, kita sudah membahas tentang makna kaidah itu, pendalilannya, dan sedikit dari penjabarannya. Kemudian, contoh-contoh praktek lapangan mulai dari kita, butuh sholat, zakat, puasa, haji, maupun yang lainnya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan lanjutkan tentang kaedah-kaedah yang merupakan fara, yang merupakan pecahan, yang merupakan cabang dari kaedah umum al-masyakot dan jilibut tesir. Kaedah yang merupakan cabang dari kaedah al-masyakot dan jilibut tisir sebenarnya adalah sangat banyak. Tapi uh, kita ambil beberapa kaedah pentingnya saja, yang untuk kita selesaikan insyaAllah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kita kali ini. Para pemirsa, para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cabang-cabang dari kaidah dalam masyarakat dan jilbut yang pertama. Kaidah idza dhaqa al-amru ittasa wa idza tasaa dha. Pada halaman 74 bagi yang memegang kitab. Idza al-amru ittasa wa idza tasaa dha apabila perkara itu menyempit sesuatu itu menyempit perkara itu menyempit maka hukumnya menjadi ittasa menjadi meluas wa itasa tapi apabila perkara itu menjadi longgar menjadi normal longgar kembali maka log hukumnya kembali menyempit Nah ulang kaidahnya adalah idza amru ittasa' Wa Apabila idza amr, apabila sebuah amr, sebuah perkara, sebuah urusan itu dzaq, menyempit, menjadi sulit, menjadi susah, menjadi rumit dan repot, maka ittasaq, hukumnya meluas. Hukumnya menjadi longgar, hukumnya menjadi gampang. Hukumnya menjadi mudah. Itu ittasaq. Wa idzat nabi apabila kondisi berbalik perkara itu menjadi longgar nggak ada yang sulit normal kembali dan yang lainnya ya misalnya maka hukumnya kembali menyempit kembali normal kembali pada posisi semula nah para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaidah ini sebenarnya nggak terlalu jauh dari makna hukum asal makna kaidah asal al-mashakkat tesir jadi kalau datang sesuatu yang memberatkan maka datang, maka apabila muncul sesuatu yang memberatkan maka datang yang memudahkan, Ini datang kemudahan. Tapi kaidah tadi lebih spesifik, lebih khusus membahas tentang kondisi secara umum bahwa satu perkara, satu kondisi itu apabila menjadi lock menjadi di sempit, rumit, susah, nggak normal, repot ngerjakannya, susah menjalaninya, gitu ya. Maka itasa hukum itu melonggar, hukum itu melebar, hukum itu menjadi gampang, hukum itu menjadi mudah. Kebalikannya, apabila hukum itu perkara itu menyempit, apa, melonggar, normal kembali, maka hukum kembali menyempit. Apa dasarnya, apa yang mendasari kaidah ini? Banyak yang mendasari kaidah ini. Contoh. Syariat salat khauf. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan panjang lebar dalam surat An-Nisa 101 sampai 103. Yang intinya enggak enggak kita baca, yang intinya Sholat hauf itu salat dalam kondisi genting Di kancah dan pertempuran tatkala takut dikejar-kejar oleh musuh Takut dikejar-kejar oleh binatang buas Maupun yang lainnya Jadi sholat dalam kondisi genting Maka sholat dalam kondisi itu Tata caranya berubah menjadi amat sangat longgar Sholat Ini aturannya berubah boleh megang senjata. Jadi tidak semuanya ikut sholat, sebagiannya jaga dan macam-macam aturan dalam sholat khauf yang tidak mungkin kita jabarkan sekarang. Para ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, itu kalau kondisinya sempit, kondisi pas di tengah kancah dan pertempuran, takut disergap oleh musuh atau takut disergap oleh orang-orang jahat atau mungkin kalau orang itu atau mungkin kalau orang itu sampai pun tidak sampai oleh musuh tapi oleh binatang buas. Dia misalkan bersepuluh rombongan berada di tengah hutan karena ada satu keperluan. Ya kalau dia sholat menghadap ke kiblat semua khawatir nanti tengah-tengah sholat pas sujud semua dia terkam sama harimau dari belakang dia mati. Maka untuk menjaga kondisi itu mengkhawatirkan itu satu soft bisa sholat satu soft jaga ini satu soft itu menjaga itu artinya ida doko itasa apabila kondisi rumit hukum bisa berubah menjadi longgar asalnya banyak gerak Gak boleh menjadi boleh sholat menghadap kiblat nggak boleh menjadi boleh eh sholat menghadap selain kiblat nggak boleh menjadi boleh jadi ini nggak boleh sekarang menjadi boleh tapi, tapi kalau kemudian kondisi kembali normal, musuh sudah pergi, tidak ada lagi kondisi yang menakutkan yang mencekam, kita sudah di luar hutan, tidak ada lagi binatang-binatang yang menakutkan. Maka yang nggak boleh sholat tetap dilakukan dengan cara tata cara sholat khauf, sholat kembali normal dan itu tasa'a lok apabila hukum ya ini, apabila kondisi sudah normal maka hukum menyempit kembali kembali nggak boleh gerak gerak kembali tidak boleh menghadap di, selain arah kiblat kembali pada hukum hukum normalnya jika kondisi sudah menjadi normal dalil itu dalil yang pertama dalil yang kedua tentang larangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyimpan daging binatang korban di atas tiga hari. Jadi, dulu para sahabat sekalian di awal-awal masa -awal Islam Rasulullah SAW mengatakan kuntunahaitukum an luhumil Dahulu saya itu melarang kalian untuk nyimpen daging korban di atas tiga hari. Jadi awal-awal masih Islam itu orang itu kalau nyembeli binatang korban pada hari raya itu tahap. Gitu ya. Maka dia boleh nyimpen kisarannya habis dalam jangka waktu tiga hari. Akhir tasyrik sampean. Akhir hari hari tasirik. Kalau kira-kira ada yang tidak habis, ada yang lebih wajib untuk disedekahkan. Gak boleh nyimpan banyak-banyak Tapi kemudian Di akhir-akhir masa Islam Rasulullah SAW membolehkan untuk menyimpan Meskipun dalam jangka waktu yang lama Praktek para sahabat pada zaman dahulu Sebelum adanya freezer, sebelum adanya apa Yang mereka lakukan itu Motong daging tipis-tipis Kecil-kecil terus dicemur jadi dendeng jadi tendeng nanti ini wis kering begitu disimpan bisa lama itu kayak nyimpan kerupuk kayak nyimpan bahan dasarnya kerupuk kayak nyimpan ikan asin ikan teri nanti kalau waktunya bentuk untuk dimasak ya dimasak jadi lempuk kembali jadi lembut kembali lah kenapa ini kok begitu kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya melarang sekarang membolehkan Dulunya melarang, sekarang kok membolehkan? Iya, yeah, karena kondisi lapangan. Dalam sebagian riwayat yang lain, <tua> Dulu saya itu melarang kalian untuk menyimpan daging korban lebih dari tiga hari. Itu ya karena banyak orang-orang Arab Badui, orang-orang miskin papa yang datang ke kota Madinah jauh-jauh, kepinginnya mendapat bagian binatang korban kepinginnya mendapat bagian daging binatang korban dalam kondisi itu ekonomi sulit yang korban masih sedikit yang membutuhkan banyak yang arab arab banyak bahkan orang dari luar kota Madinah itu datang ke kota Madinah untuk mengharapkan uluran mendapatkan daging daging korban dalam kondisi itu kondisinya sulit kondisinya nggak normal yani idza dhaqa maka, itasa, itasa itu hukum menjadi luas. Diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk diberikan sama mereka semua. Gak boleh disimpan. Ya. Tapi, tatkala kondisi menjadi normal kembali, setelah ekonomi mapan, kaum Muslimin secara umum ekonomi mapan yang korban banyak, yang butuh dikit, maka hukumnya pun kembali menjadi normal pun kembali menjadi normal. Tapi itu sebagian dari dalil sebagian dari dalil yang menunjukkan atas kaidah atau atas kaidah amru tasa wa idza tasaa yang merupakan kaidah pecahan dari kaidah al masyaqqata Sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Bagaimana contohnya? Contoh lapangan. Bagaimana contohnya? Contoh penerapan dari kaidah ini nggak terlalu jauh dari contoh-contoh yang telah kita bahas pada waktu-waktu yang kemarin. Kalau datang kondisi sulit, hukum meluas. Kalau kondisi sulit itu telah hilang, hukum kembali normal. Taib. Hukum asal Makan bangkai itu haram Makan babi itu haram Kumasal Tapi Kalau kondisi gak normal Kelaparan Lapor Hampir mati karena kelaparan Kalau Dia gak makan, mati dalam kondisi semacam itu, maka itu namanya kok Kondisinya nggak normal. Kondisinya berat. Kondisinya sulit. Kondisinya ribet, gitu? Maka itasa hukum meluas. Makan bangkai jadi boleh. Makan babi jadi boleh. Gitu ya? Kenapa? Karena kondisi nggak normal, hukumnya meluas. Jadi hukumnya menjadi luas. Tapi kalau kemudian Jadi setelah dia makan daging bangkai Tersebut dia kemudian mampu untuk berjalan Dia mampu untuk berjalan Meninggalkan tempat dia itu terlilit kondisi tadi Alhamdulillah nggak terlalu jauh dari situ Ternyata ada kampung Ternyata ada kampung Saat dia masuk warung Ingin makan kok nyicipi makanan kok ya kok enak tadi enak daging yang tadi boleh kan dia tak makan daging yang tadi balik ke sana dan makan daging yang tadi itu haram tadi boleh karena kondisi sekarang kondisi sudah normal maka hukum menjadi log hukum kembali menjadi normal hukum kembali menjadi sempit yang haram kembali haram tadi dia halalkan karena kondisi darurat kondisi menyempit akhirnya hukumnya menjadi menjadi luas. Para pemirsa dan para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya dalam kasus ini. Contoh ya pada halaman 78 yang mengkang kitab orang sakit itu boleh untuk nggak puasa karena kondisi normal, kondisi dhaif. Tapi kalau kemudian sakitnya hilang jadi yani kalau kemudian sakitnya hilang Sakitnya hilang Sakitnya sembuh itu Maka Apabila orang itu sakitnya menjadi sembuh Kembali normal nggak boleh untuk berbuka Di siang hari bulan Di bulan Ramadan Orang sakit boleh sholat Boleh sholat sambil duduk Karena itu Maka hukumnya itasa Tapi kalau kemudian dia sembuh maka perkaranya itasa hukumnya menjadi dok, hukumnya menjadi sempit. Kalau kemudian dia sembuh, ya harus berdiri. Enakan sholat sambil duduk, itu ya, ya pas sakit. Tapi kalau sekarang perkaranya normal, hukumnya menjadi menyempit wajib untuk tetap berdiri. Nah, jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala ini e, salah satu di antara cabang kaidah al-masyakat tercibut esir. Kaidah ini para jemaah sekalian, kaidah ini juga bisa digunakan untuk masalah-masalah fatwa. Gimana gambaran masalah fatwa? Gambaran masalah fatwa seorang mufti itu kalau bertanya, eh kalau bertanya, kalau berfatwa, maka yaitu juga perlu untuk mempertimbangkan kondisi masyarakat. Masyarakatnya itu lok, ataukah masyarakatnya itu itasak? Masyarakatnya itu lokok, sulit, ataukah masyarakatnya itu itasak? Sebagaimana fatwanya Rasulullah SAW tadi dalam masalah daging binatang korban, dalam masalah daging binatang korban. Jadi kalau memang masyarakatnya itu ekonominya sulit, repot, ribet, dan macam-macam Maka ada beberapa hukum itu yang perlu dipertimbangkan dengan kondisi lapangan Apabila masyarakatnya itu kaya, normal, longgar Maka hukum itu bisa berubah Sesuai dengan kondisi yang ada Sesuai dengan kondisi yang ada Begitu juga pada zaman dengan karakter masyarakat. Nek kalau masyarakatnya itu multazima, masyarakatnya itu orang nyata takut kepada Allah, nggak gampang, nggak menggampangkan urusan hukum, fatwa bisa melonggar. Fatwa bisa melonggar. Tapi kalau tipe masyarakatnya itu balelo, ini suka gampangkan hukum, suka nerobos hukum, suka melanggar hukum maka fatwanya menjadi ketat mau oh, diketati aja kadang-kadang ya repot ya. itu gambaran penerapan kaidah ini dalam masalah hukum maupun dalam masalah fatwa maupun dalam masalah fatwa ahli ilmu oleh itu salah satu yang diriwayatkan dikisahkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Tatkala beliau bersama beberapa sahabatnya berapa temannya, murid-muridnya gitu. Datanglah seorang pemuda. Kemudian dia bertanya, "Ya Syekh, ya Imam, saya baru saja nikah. Nah, sekarang ini Ramadan. Bolehkah bagi saya untuk mencium istri di siang hari bulan Ramadan?" Dia mengatakan, "Enggak boleh." Enggak boleh. Haram. Tak berserang lama, datanglah seorang yang sudah sepuh. Seorang yang sudah tua, jadi seorang yang sudah sepuh, gitu ya. Nih. Beliau kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bertanya dengan pertanyaan yang sama. Abdullah bin Abbas mengatakan, Nyi, "Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau mau mencium istri di siang hari bulan Ramadan, silahkan, nggak apa-apa." kenapa kok fatwanya berubah sekali ya fatwa itu berubah sekali salah satunya adalah karena unsur kalau masyarakat yang diberi fatwa itu orangnya kira-kira akan terjerumus ke dalam perbuatan yang haram jika dikasih hukum longgar ketati, haram. Ini. Tapi kalau orangnya itu kira-kira dikasih hukum longgar itu nggak jadi masalah, ya punakan hukum longgar enggak ada masalah. Sebagaimana antara pemuda dan orang tua tadi yang difatwakan berbeda sekali dengan oleh Abdullah Ibnu Ibnu Abbas, a'lam. Nah, jamah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Cabang yang pertama dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut Cabang yang kedua. Cabang yang kedua dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir, al, al tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan menjadikan boleh perbuatan yang terlarang. Tapi perkara yang darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya, tidak ditambahi <coughs> <coughs> Kaidah ini terbagi menjadi dua. Tapi oleh para ulama Disambungkan Karena berkaitan erat Yang pertama itu kaidah al Tubihul Mahlurat Al-Dururat Tubihul Mahlurat Perkara yang darurat Itu Tubihul Mahlurat Bisa Menjadikan boleh Perkara yang asalnya terlarang Dan kaidah yang kedua yang merupakan kaitannya erat dengan kaidah ini adalah dan perkara yang darurat itu diukur sesuai dengan ukurannya yang pas. Apa dalil yang mendasari atas kaidah ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an hadis hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam kaidah al madurat. Jadi kalau orang itu terpaksa dalam kondisi terpaksa dalam kondisi darurat maka perbuatan perbuatan yang asalnya haram jadi boleh yang asalnya haram perbuatan itu jadi jadi boleh semacam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang makanan dan minuman yang haram Rabbuna mengatakan waqad fassala lakum ma hurrima alaikum illa ma turirtum dalam Al-An'am 119 Wakat fasalalakum dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membenjabarkan, telah memerinci untuk kalian maharom alaikum yang Allah haramkan atas kalian. Ilhamat ilai kecuali yang kalian dalam kondisi terpaksa, darurat. Juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, faman turra ghair baqin, walla adin, fala dalam al-Baqarah. 173 Faman itu barang siapa yang terpaksa Ghaira bahin tanpa dia itu melampaui batas Fal itma maka tidak ada dosa atasnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi para jemaah sekalian, kalau orang itu boleh melakukan tindakan-tindakan haram, dalam kondisi darurat itu nggak boleh mau aja mumpung mumpung oleh mumpung boleh lalu dinikmati nikmati dilasa rasakan tidak sekedar untuk menghilangkan kondisi darurat tadi toh berdalika oleh karena itu jadi para ulama kita mengatakan wadzuruatu kodar bikodriha karena hukum asalnya haram menjadi boleh karena kondisi begitu kondisi hilang jadi kembali normal maka kembali pada hukum asalnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebelum kita masuk pada contoh-contoh penerapan dari kaidah ini. Maka yang perlu untuk kita bahas adalah darurat itu apa? Dan apa saja syaratnya? Al-darurah katakan oleh Syuuti rahimahullahu taala ma asyai idza lam tatanawalhu yani halakta au qarabta alhalak satu hal yang apa bilang kau tidak mengerjakannya kau bisa jadi mati atau mendekati mati itu namanya darurat ini katakan oleh Syuuti rahimahullahu taala dalam Asywa wan Nadzair beliau mengatakan yang namanya darurat itu sesuatu, sesuatu Yang apabila engkau tidak mengerjakannya, yang apabila engkau tidak melaksanakannya Maka Bisa jadi kamu mati Halak Kalau enggak pernah enggak mati, maka mendekati mati Sulit sekali, menjadi repot, menjadi berat sekali Itu, itu namanya darurat Itu namanya darurat Dari situ kalau urusan-urusan yang itu hanya untuk aksesoris hidup, untuk tambahan hidup, itu bukan darurat. Itu bukan darurat. Nah, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Apa saja syarat untuk diberlakukannya kaidah al-dharurat tubihul mahdurat. Kaidah darurat itu tapi hukum darurat bisa diberlakukan pertama kalau makna darurat itu terjadi harus dikerjakan kalau tidak dikerjakan maka dia akan binasa kalau nggak gitu akan mendekati binasa berat sekali dirasa yang kedua yang kedua Makna dari darurat itu bisa diberlakukan adalah tidak ditemukan cara halal untuk menghilangkan perkara darurat tersebut. Jika ditemukan cara yang halal, maka tidak lagi ada istilah darurat tubihul Meskipun mungkin cara yang halal itu di bawah kualitas cara yang haram tadi, seandainya. Maka hukum darurat hilang. Enggak jadi. Hukum darurat hilang dan enggak jadi. Yang ketiga Yang ketiga dia berlakukannya hukum darurat itu Jika Perkara haram yang dia kerjakan itu Dipastikan Bisa menghilangkan Darurat tersebut Cermati tiga ini untuk penerapan Kaidah Pertama Definisi darurat terpenuhi Makanya tidak ada istilah darurat dalam masyarakat hidup. Istilah darurat dalam masyarakat hidup. Kalau ada orang ingin pinjam uang riba karena alasannya darurat. Darurat itu saat harus utang di bank uang riba. Daruratnya apa Mas misalkan itu? Daruratnya apa? Butuh modal Ustaz untuk nambahi modal nambahi modal kerja berapa itu saya sudah punya uang 200 juta ingin nambah menjadi 300 juta sehingga saya harus pinjam utang di bank ribawi ini darurat tuh saat itu bukan darurat wong wis duwe uang kira ku 200 juta kok ngomongnya darurat ya bo, ya usaha yang lebih kecil daripada itu yang modalnya hanya butuh 50 juta modalnya hanya butuh 100 juta 150 juta gitu aja cukup Adapun itu kemudian bilang darurat apanya yang darurat itu bukan perkara darurat itu perkara sasoris, perkara lock bukan perkara darurat yang kedua darurat itu bisa diberlakukan jika sudah diusahakan, pakai cara yang halal mentok sudah nggak bisa. Maka, dalam kondisi itu darurat berlaku. Yang ketiga, kalau melakukan tindakan yang haram itu, dipastikan kondisi daruratnya hilang. Dipastikan kondisi daruratnya hilang. Jika terpenuhi tiga itu Maka berlakulah kaedah Zorurat tubihu al mahlurat Wallahu alam Taib Jamah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana contoh penerapannya Paling mudah Operasi sesar Gitu aja lah operasi sesar Pada sekalian Hukum asalnya laki-laki Wanita itu auratnya tidak boleh dilihat kecuali oleh suami atau untuk oleh sama wanita. Apalagi aurat-aurat inti, kayak perut, organ dalam, organ inti, dan macam-macamnya. Lah, kalau ada orang itu hamil, ada orang itu hamil, gitu ya. Maka hukum asalnya haram periksa pada laki-laki Dokter laki-laki spesialis Karena orang hamil itu hukum asalnya nggak ada urut kondisinya Normal-normal aja Diperiksa dukun bayi Diperiksa bidan itu nggak masalah Tapi Diperiksa sama dokter spesialis Lebih marem Itu aja tau lebih nyaman, lebih mantap, gitu-gitu aja. Tapi hukum asalnya seandainya di itu di bidang boleh bisa Saran kesehatan juga bisa lah para jawab Allah subhanahu wa ta'ala jika orang itu operasi jadi dipastikan operasi sesar ini apa yang dilakukan yang dilakukan pertama kali adalah mencari dokter wanita untuk melakukan tindakan itu untuk melakukan tindakan itu Dokter wanita Muslimah nggak ada, dokter wanita kafir. Apa-apa ini, dokter wanita kafir. Kalau kemudian dokter wanita kafir juga nggak ada, baru tatkala itu bisa dilakukan oleh dokter laki-laki karena kondisi darurat. Kondisi darurat gitu ya. Kalau enggak nyawanya hilang Atau nyawa anaknya hilang Adapun kalau itu alasannya Enggak darurat maka enggak boleh Jadi maka itu enggak boleh Tips satu kasus dalam masalah sesar Kalau ada dokter wanita Tapi agak mahal Dikit Ada dokter laki-laki Tapi agak murah. Apakah kondisi ini membolehkan orang itu untuk periksa, untuk sesar pada dokter laki-laki dan meninggalkan dokter perempuan yang agak mahal itu? Saya katakan tidak bisa. Karena keuangan itu bukan masuk darurat. Keuangan itu tidak masuk dalam kondisi darurat. Bisa diusahakan. Sehingga tidak boleh mempermudah-mudah dalam masalah operasi sesar. Jadi dengan dokter laki-laki hukum -laki, asalnya ada dokter perempuan karena itu berkaitan dengan organ-organ inti dari aura seorang seorang wanita wallah jadi itu al-dharurat tuqaddar bi qadriha al-dharurat tu bi kull mahdhurat wal dharurat tuqaddar bi qadriha insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini insyaallah subhanahu wa taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, Allah Subhanahu Wa Taala masih dalam uh, kaidah al mashakkah tajrib at taisir. Wallahu ala. Al Iman TV sarana penyubur keimanan.